Saya hanya berlatih keterampilan sepak saya. Saya berencana bergabung dengan liga sepak bola saat sekolah sudah buka. Tidak apa-apa, Hani. Oh, hi kids. Apa kabar kalian menuntut Hani? Halo kids. Saya punya ide, Rachel. Bisakah kamu bermain denganku sehingga aku bisa berlatih lebih baik ketika berlawanan dengan lawan? Tentu. Tetapi selain menjadi pemain sepak bola, apakah kamu memiliki impian yang lain? Tentu saja. Impianku yang lain adalah menjadi dokter. Wow! Saya ingin membantu orang dengan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kamu mempunyai mimpi yang bagus, Hani. Kalian tahu kisah kita hari ini adalah tentang raja yang sedang sakit parah. Benarkah? Oh, saya sangat ingin mendengarnya. Okay, kids, bergabunglah dengan kami untuk menjelahi Alkitab bersama-sama dan kita melihat apa akan yang terjadi selanjutnya. Raja Hizkia dari Yehuda menjadi sangat sakit. Sepertinya dia akan segera mati. Lalu Nabi Yesaya pergi menemui raja. Kata Yesaya, "Selesaikan semua urusanmu. Kamu akan mati. Tuhan berkata, kamu tidak akan sembuh." Hizkia memalingkan wajahnya ke dinding dan berdoa. "Tuhan, tolong ingat bagaimana aku mencoba untuk menaatimu dan menyenangkan engkau dalam segala hal yang kulakukan." Lalu Hizkia mulai menangis. Yesaya baru saja meninggalkan halaman istana ketika Tuhan berbicara kepadanya. "Kembalilah dan katakan kepada raja bahwa aku telah mendengar doanya. Katakan kepadanya bahwa aku telah melihat air matanya dan akan menyembuhkannya. Engkau akan sembuh 3 hari dari sekarang dan akan hidup 15 tahun lagi. Aku akan menyelamatkan Yerusalem dari Asyur. Kulakukan semuanya ini demi Daud dan untuk memuliakan namaku." Yesaya kemudian memberikan pesan kepada Raja Hizkia. Kemudian raja bertanya kepada Yesaya, apakah Tuhan akan memberinya tanda untuk menunjukkan kepadanya bahwa Tuhan benar-benar akan membuat hal itu terjadi? Orang-orang pada masa itu dapat mengetahui waktu dengan melihat posisi bayangan dari benda yang disebut dengan jam matahari. Yesaya berjanji, "Tuhan akan memberimu sebuah tanda. Apakah kamu ingin bayangan dari jam matahari bergerak maju 10 langkah atau mundur 10 langkah?" Kata Raja Hizkia, "Bayangan itu selalu maju. Buat dia bergerak mundur." Jadi, Yesaya meminta Tuhan untuk melakukan itu. Tuhan menjawab doanya dan memindahkan bayangan dari jam matahari itu mundur 10 langkah. Kemudian Hizkia tahu bahwa Tuhan benar-benar akan menyembuhkannya. Yesaya memberitahu para pelayan raja untuk merebus beberapa buah ara dan membuat pasta dari buah ara itu. Dia menyuruh untuk menempatkan pasta ara itu pada bisul yang mengganggu Raja Hizkia. Ketika mereka melakukan itu, raja menjadi lebih baik. Dia sembuh seperti yang dijanjikan Tuhan. Untuk waktu yang lama, manusia memiliki penyakit yang disebut dengan dosa. Ini tidak dapat disembuhkan oleh siapapun. Itulah sebabnya Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus, untuk mati di kayu salib. Demi membayar hukuman yang kalian dan saya layak dapatkan sehingga kita bisa memiliki hidup yang kekal.
Dalam Yesaya 53 ayat 5 mengatakan, "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia dipukuli sehingga kita bisa menjadi utuh. Dia dicambuk sehingga kita bisa disembuhkan." Izinkanlah saya mengatakan itu lagi. Dia dicambuk sehingga kita dapat disembuhkan. Kematian Yesus di salib membuat jalan agar kalian dan saya dapat disembuhkan dari dosa kita dan menerima kehidupan yang kekal. Adakah sesuatu yang membuatmu khawatir hari ini? Atau mungkin kalian takut karena apa yang terjadi di sekitar kalian? Panggillah nama Yesus dan jadilah sembuh. Sekarang saya tahu bahwa Tuhan tidak hanya pembela kita, tapi juga penyembuh kita. Dan Dia menyembuhkan bukan hanya sakit fisik kita, tetapi menyembuhkan sakit rohani kita juga. Ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat tinggal.